Batang berita ngali hari itu, Sarawak enggau Brunei negap kawal nengah startup. Perintah Sarawak berunding dekat ngagak entiti ngatur aset enggau pengawak meranak puku. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi nerima penemuai bahasa Panglima ATM. Selamat ngalih hari serta merik tabik bahasa ngagai kita semua. Aku Crispin Fowler. Dekat pukulai ngau kita buat bulletin ukas bagi Iban. Penumbuh upis dagang ngau dagang temuai Sarawak Brunei Startup di PowerPoint Bandar Seri Bengawan dekat negap kaki kawal ngau kerjasama Sarawak ngau Brunei Darussalam. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah, startup menjadi pelasar ngelaku ke dagang ngau daya hidup serta ngerandang awak baru bak sektor ekonomi ngau dagang temuai di dekat pulai ke pemai serta penguntung ngagai dua buah menuanya. Kok ia, inisiatifnya ukai seminat mandang ke pemerah Sarawak nempak kerjasama ti tegap agi engau menua sepiak tang belak ngayan ke pengeransing neng kebang kawul bak rantau Asia Tenggara. Ia bijak umunyinya maya berjadi ke startup kena hari empat tu tadi. Nangkanya bau media, Dato' Petinggi Abang Zuhari Madah ke Sarawak dekat meranak ke puku 6 bilion ringgit dikena ngagak jalai alun hari miri ke lawas. Ku ia projeknya dika anda lulih ngemuntang ke pejalai ngagai menua bukai di Sarawak dengan Brunei. Sebenarnya dari ASEAN Bridge. Daripada ASEAN Bridge iaitu di Miri dan terus ke Brunei ini dan terus ke Limbang dan Lawas. Apa yang berlaku ia akan menjadi satu perhubungan jalan raya bukan saja dari Miri ke bernama Brunei, tetapi dia juga akan melingkungi kawasan UNESCO Mulu. Kita ada jalan baru di antara Merudi hingga ke Long Terawan dan jalan itu akan menghubungkan jalan di Limbang. Mana kita ada one loop. Kalau one loop tu disambung dengan jalan yang kita bangunkan, dia menjadi circuit seluruh kawasan ini. Jadi dari sudut pelancongan, ia akan dapat mobility, pelancong akan dapat apa nama ni melawat di tempat-tempat menarik di Brunei dan juga di Sarawak. Madah ngau nyemetak, kok Datuk Petinggi Abang Zuhari endur projeknya, udah ditentu ke lalu disadang oleh tembuk bak tahun 2030. Untuk kita mulakan kerjanya, yang dijangkakan mulai tahun depan. Preliminary lah. Yeah. Dan ia akan mengambil masa sekurang-kurang 6 tahun baru siap. Kerana dia dua kerusi dan ia tempatnya elevated. Kerana kita ada gunung, gunung kanan. Jadi dia di sisi gunung. Jadi jalan itu elevated menuju ke kawasan apa nama ni Limbang Limbang Lawas ni. Yeah. Dia banyak kita tak mau potongkan gunung. Jadi dia ada in terms of ekosistem dia baik dan juga pemandangannya lebih baik. Dan dengan adanya siap jalan ni, mungkin pihak private sector akan melabur. Kerana kita berhadapan dengan Brunei B. Dan juga Brunei B ni pemandangannya cantik. Mungkin resort city yang akan kita bangunkan di kawasan antara Limbang dan juga Lawas. Jadi ini akan menghubungkan hubungan di antara kita dengan pihak Brunei. Bak pengalaminya, Datuk Petinggi Abang Zuhari di Pebasa Medak Pengawak Bersilih Sempekat Pemerhati Ati MOU Sarawak Biodiversity Council ngau company Asnika of Brunei serakup orang dagang Melayu Brunei ngau Balai Dagang Bumi Putera Sarawak Malaysia lalu ditangkan Sarawak Entrepreneur Association ngau Young Entrepreneur Association Brunei. Belak datai mayanya sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan engkau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Bala Menteri Sarawak, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Bala Pemasai Brunei serta temuai di Pebasa Kebukai. Bak perkara Bukai, Datuk Petinggi Abang Zuhari Madah ke Perintah Sarawak benung berunding ke dekat Numbuh City Entity ke ngatur aset engkau pengawak berkawal meranak ke buku Perintah. Koya ia udah minta Siti Pahansiak di Pejalai dikena berhati ke pengulih perkaranya, dipenyadi bak tuju nambah ke hasil perintah bak timpuh panjai.
Yamadah Nakak Kediatu, Pengatur Pemeranak Pukul Sarawak Ari Baruh Sarawak Incorporated, Alai Sarawak Sovereign Well and Future Fund SSWFF, sudah diungkup ke pukul 8 bilion ringgit dikenap jalai ke pengawal sidak. Yamadah ke perkaranya, Maya pengawal nutup program One Team Retreat OTR 2024 di Bandar Seri Begawan Ari 4. Nambah kerja kuk ya. Premier Sarawak Madah, pengawak ke di pejalai entitinya, bakal pengawak di kerja entiti bak menua Mansang Kebukai, bakal Singapore's Temasek Holdings, engkau Government of Singapore Investment Corporation, GIC, Mudala Investment Company of United Arab Emirates, UAE, China Investment Corporation, engkau Japan Investment Corporation. Kuia, semua aset perintah ke dipegai badan berkanun engkau company berkawal perintah bakal Perbadanan Kemajuan Ekonomi Sarawak, SEDC, Sarawak Energy Berhad, engkau Petros dekat disegulai ke Bat City NTT. Dulu harinya penatai Premier Sarawak berjadi ke pengawal nutup program One Team Retreat OTR di Sempulang Sapit ya, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, engkau Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian. Bak jaku ia, Datuk Petinggi Abang Zohari berkongsi ke beberapa bengkah perkara berkawal pengawal Megai Sarawak yang kaum penguji global keditapi sistem perintah cara sistematik natai ke servis perintah engkau atur nyernih mana sistemnya ngelawak tahun 2030. Ia belang lalau semua penyerta program ke datai hari Raban Kerja Perintah Sarawak, SCS, ngambil ke Mengkang Besaup Napi Penguji Nentu ke Sarawak semampai mansang dengan cara inovatif engkau kompetitif. Sebenarnya Premier Sarawak mendiang ke report engkau penemu tik dikenatai Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Reportnya berpun dari hasil 5 itik kertas kerja ke dipujurai Ba'ari Keterubah programnya. Program OTR 2024 ke diatur 3 harinya digulut 125 ikut bala tuai upis perintah berengkah hari 2 tu tadi. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar engkau bini, Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi udah nerima penemui basa, Ari Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM General Tan Sri Datuk Sri Muhammad Abdul Rahman di Astana Negeri Sarawak Ari 4. 7 penemui basanya dikenang natai ke Jakub Pengagak Ati, ngagai Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, keudah diciri nyadi yang di Pertuan Negeri Sarawak ke-8 kena 26 Januari tahun tu tadi. Tan Sri Datuk Sri Muhammad Abdul Rahman Mayanya belak nerang ke pengawal berkawal ATM di Sarawak. Dan Alhamdulillah Tun juga memberikan beberapa pandangan beliau berkenaan dengan keadaan di Sarawak yang memerlukan sokongan dan juga pembangunan ATM di Sarawak. Basically itulah yang saya tujuan sebenar saya datang sini selain daripada sejak saya mengambil alih jawatan sebagai Panglima Angkatan Tentera, inilah pertama kali saya dapat membuat sembah menghadap kepada TYT Tun. Ia mana bunyinya maya dirandau engkau media sepengudah penemui bahasanya. Bak program penemuai bahasa kebukai Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dikelalunya ditemuai di pebahasa datai mendak filem takluk Lahad Datu. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dipinta ex-kepala polis menua Tan Sri Datuk Sri Khalid Abu Bakar datai mendak filemnya bak panggung wayang The Spring Mall Kuching. Filem takluk ni melibatkan keselamatan negara kita yang berlaku di Sabah tahun 2013, saya semua orang tahu tu. Jadi kami ingin mengongsikan pengalaman kami sama-sama dengan Tuan Yang Terutama Tun dalam pemikiran filem. Ia kemegah Chairman Komedi Filem Multimedia Entertainment Madah, 7 filemnya di Ayan khas dikenak berkongsi ke penelebak, digagak ke nyadi filem berpelasar cerita ke amat nyadi di Sabah bat tahun 2013 ubah. Bisik 800 titik kes media rama berkaul Raban Nembiak di Sarawak diriput kenyadi hari bulan Januari ngagai Julai tahun tu. Sapit Menteri Raban Nembiak lumba engkau pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu Madah, semua kesnya sudah dianjung ngagai Komiti Communication engkau Multimedia Malaysia. Dan dari segi penyiasatannya dan sebagainya masih dalam ongoing dan sebagainya, tapi kita melihat daripada penggunaan media sosial ini sometimes
it is not the responsibility of the agency saja, tapi semua, bukan saja ibu bapa, masyarakat, klub-klub bilian dan sebagainya untuk mendedahkan apa yang betul, apa yang salah dan sebagainya. Ia nerangka perkaranya bau media di Kuching Arim Patut tadi. Kelimpah harinya, Datuk Jelor mengamadah, agik mayuh pengawak patut diatur dikena nyeliah penusah bakanya, nyadi, lebih lagi, diatur di menua pesisir. Nah, kata dulu buletin uka Siban bergulai dengan aku, Crispin Fowler. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share, ngau follow semua platform media UKAS. Nyengkong portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemaduk baru di Sarawak. Dikenang ujung ke buletin ngali hari itu, kita mendak pengerami nutup program One Team Retreat 2024 ke diatur di Bandar Seri Begawan Arim Patut tadi. UKAS #saluran informasi rakyat.